teman-teman, bertemu lagi sama kami di sini, Kanza in Mexico. Nah, di sini aku lagi tunjukin sama teman-teman ini harganya TV juga di lain supermarket teman-teman daripada yang kemarin. Karena harganya aku lagi emang lagi nyari TV yang sekarang untuk di ruangan teman-temannya. Ini 58 inch. Dan ini merek Hyundai dan ini harganya 6,7 jutaan. 6,6700 maksud saya ya. 6700 kalau dirupiahkan mungkin lebih kurang sekitar 6,5 jutaan lah lebih kurangnya teman-teman ya. Nah, ini Sharp 86 inch teman-teman. Ini harganya 20.000 19.990 ya lebih kurang 20.000 lah ya teman. 20.000 itu kalau dirupiahkan mungkin lebih kurang sekitar 19,8 juta lah ya. 19,8 jutaan lah lebih kurang segitu. Ini yang kalau dirupiahkan. Nah, ini dibilangnya extra HDMI ya. Nah, ini semuanya dia sale 86 inch dan ini harganya teman-teman Sharp. Dan ini ditengok di TV yang lain yang sama-sama brand Sharp itu bagus teman-teman, kualitas dari gambarnya sama dia apa ini juga bagus, clean teman-teman ya dan good. Nah, ini Sharp yang 50 inch teman-teman. Ini kan clean kan teman-teman ya, bagus. Ini 50 inch saja harganya 6.300 ya 6.400 lah ya, 6.390. Kalau dirupiahkan mungkin lebih kurang sekitar 6,1 jutaan lah teman-teman. Lebih kurang ya 6,1 jutaan. Nah, ini Sharp 50 inch. Nah, dia bilang LED bla bla bla. Nah, okay. Sekarang kita tempat yang lain. Ini yang 70 inch. Ini 8.860 70 inch. Nah, harga 70 inch ya guys ya. Nah, ini memang lagi hot sale teman-teman ya di sini sekarang di Veracruz Mexico GVC. Nah, ini brandnya brandnya GVC. Nah, di Citrawi teman-teman, nama store supermarket jadi Citrawi di sini namanya teman-teman ya. Dan di sini itu lagi emang lagi hot sale ya saat ini ya, sekarang bulan Mei di sini hot sale. Dan ini untuk 70 inch tadi yang saya bilangin, ini 70 inch yang untuk brand ya, ini tadi sama ya GVC ya. Okay, let's go to order nih. 65 inch ini Sharp, 65 inch ini Sharp tuh, 65 inch teman-teman ya. Dan harganya di sini untuk yang Sharp 8.990 inch. 8.990 peso maksud saya. Kalau dirupiahkan lebih mungkin lebih kurang 8,7 jutaan teman-teman. Hampir sama dengan Hisense yang untuk 65 inch ya. Karena kita lagi compare, saya tadi bilangin kemarin saya juga ke tempatnya supermarket LS, sekarang ke supermarket ini untuk melihat harganya dan kualitas dari produknya yang dijual teman-teman. Jadi untuk yang Hisense kemarin di tempat yang supermarket itu lagi yang kemarin saya pergi ke Aurera, yang di sini sama yang di Citrawi, Sharp sama Hisense sama harganya walaupun berbeda brand dan kualitasnya ya. Oke, tergantung sih Sharp itu gimana dan Hisense itu gimana teman-teman ya. Oke, sekarang aku nah ini aku ke tempat lain. Nah, ini yang dijual di sini ini juga macam-macam lagi brand yang lainnya, merek-merek yang lain teman-teman ya. Dan harganya aku bilang cukup-cukup friendly sekali, cukup-cukup nih 6.590 atau sekitar 6.600-an kalau dirupiahkan itu lebih kurang 6,3 jutaan lah lebih kurang ya teman-teman ya. Nah, ini produknya juga. Nah, ini juga 6.790 teman-teman ya. Ini brandnya. Oke, teman-teman, 6,790 teman-teman ya. Nah, kualitasnya bagus kan ya, gambarnya bersih dan clean ku bilang ya, bagus sih clean teman-teman ya. Dan
ini juga sama 6.950. Yang di atas itu 6.390. Itu harganya kalau dirupiahkan lebih kurang 6,8 jutaan lah ya. Ini 660 juga. Ini kalau dirupiahkan lebih kurang. Nah, ini merek Sharp juga 55 inch tadi itu ya 6.990. 6.990 peso itu kalau dirupiahkan lebih kurang 6,6 jutaan lah teman-teman ya. Ini 5.990 kalau dirupiahkan ya lebih kurang 5,3 jutaan lah harganya teman-teman ya. Nah, ini yang 5.685 tuh yang harga awalnya tuh ini Xiaomi ya 50 inch yang agak awalnya tuh hampir 9 juta 9 ribu teman-teman tuh ya hampir tak separuh teman-teman tuh emang lagi bulan-bulan diskon sih sekarang teman-teman ya yang harganya memang gila-gilaan sih diskonnya. Nah, ini 5.990 teman-teman ya tuh gambarnya juga bersih tuh klaim ya cantik ya. Yang di atas 5.490 teman-teman. Kalau dirupiahkan lebih kurang mungkin 5,1 jutaan lah ya, 5,2 juta lebih kurang segitu teman-teman. Tuh, 5.490. Yang di bawah 5.000 hampir 6.000-an lah ya. 6.000 peso lebih kurang kalau dirupiahkan itu sekitar 6.000 itu 5,8 jutaan. 5,8 jutaan teman-teman ya. Nah, ini yang kecil-kecil teman-teman cuma 2.000. Cuma 2.000 peso ini yang kecil-kecil. Nah, ini 2.840. Nah, ini yang di show di sini yang di bawah 55 inci semua teman-teman ya. Nah, ini harganya lebih murah 6.000-an lah lebih kurang segituan teman-teman nanti ke bawah di sini harganya semua teman-teman. Nah, ini hot sale-nya. Oke, ini Roku ya yang ini 32 inch saja 2.640 teman-teman tuh. Kalau 2,6 itu lebih kurang di sini di rupiah kan tuh lebih kurang 22 juta 500-an rupiah lah teman-teman ya, enggak mahal ya. Karena cuma 32 inch ya. Ini Daewoo. Cuma 1.795 teman-teman tuh 32 inch tuh. Oke, yang itu Daewoo murah kan teman-teman ya. Nah, ini 2.650 tadi yang aku bilang 32 inch untuk. Nah, ini Hyundai. Ini Sansui, ini Hyundai untuk 80. Ini bilangnya kredit teman-teman bisa 18 bulan itu cuma bateri berapa 350 ya. Ini 32 inch itu Daewoo cuma 1.795 tuh. Ini 2.590 itu yang untuk ini brandnya apa sih tadi itu. Nah, ini teman-teman ya 1.995 aja. Ya cut hampir separuh teman-teman itu. Yang Sansui ya, Sansui ini cuma 1.900 hampir 2.000 lah cuma 2.000-an teman-teman ya untuk Samsung ya ini 1.000. Terus 1.495 ini cuma dan ye ini juga ada 75 inch Sharp ini harganya cuma 11.990 ya hampir 12.000 lah ya 12.000 kalau dirupiahkan mungkin lebih kurang 11.800-an lah teman-teman 800.000 ya kalau dirupiahkan 75 inch 4K. I don't know di Indonesia berapa ya harga TV seperti ini, tapi di sini harganya seperti ini. Dan 11.800-an lah ya untuk dan 75 inch untuk Sharp dan ini dia bilang ya for all Netflix dan sebagainya ya. Dan ini dia kerjasamanya banyak juga tuh untuk beberapa channel or something ya berang-berangnya gitu loh teman-teman ya nih ya. Terus juga audionya seperti apa DMI dan sebagainya dia bilang sini semuanya diterangkan ya dan aku lihat di Sharp juga bagus teman-temannya gambarnya juga bagus clean ya teman-teman ya dan kualitasnya juga bagus loh teman-teman ya saya Roku TV 4K ya LED TV 11.990. Ini dari harga awalnya tuh 14.000 teman-teman, 14.000 dijualnya jadi 12.000. Jadi dia save maksud saya diskonnya 2.005 peso tuh. 2.005 peso mungkin berarti diskonnya kalau dirupiahkan lebih sampai tuh diskonnya sampai tanggal 23 kemarin aja. Itu lebih kurang 1,8 jutaan diskonnya 75 inch tuh teman-teman.
Oke teman-teman, demikian dulu ya aku tunjukkan sama teman-teman hari ini. Kita lagi milih nih teman-temannya TV mana yang jadi kita beli. Thank you so much for watching. See you next video. Sampai bertemu di video berikutnya teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Happy weekend. See you next time. Bye-bye. In here now 24 ya. Ya 24 sekarang, 24 Mei 2024. Bye-bye teman-teman. Salam. Bye-bye. See you next video.